بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang dihormati lagi yang dimuliakan Tuan Imam serta Tuan Bilal yang bertugas pada malam ini, para pesyarah, para pentadbir serta para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama saya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah tafsir, kuliah yang ke-33 pada malam ini insya-Allah. Yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung ke syarah dan juga tafsir bagi ayat yang ke-61. Daripada suratul Baqarah yang mana Allah berfirman di dalam ayat tersebut wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Yang bermaksud, dan kenangkanlah ketika mana kamu berkata, wahai Musa, kami tidak boleh sabar lagi, sudah jemu dengan makanan yang semacam saja. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang tumbuh di atas muka bumi ini. Yakni daripada sayur-sayurannya, mentimunnya, bawang putihnya dan adas, yakni kacang dalnya serta bawang merahnya. Maka Nabi Allah Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu pinta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari akan ayat-ayat Allah ataupun perintah-perintah dan juga mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itulah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Maka ayat yang ke-61 ini adanya menceritakan pasal hukuman yang kedua yang diberikan kepada golongan ataupun kelompok orang-orang Yahudi yang terdahulu, yang mana ianya merujuk kepada anak-anak mereka dan anak-anak golongan yang menyembah patung sapi yang dibuat oleh seseorang yang bernama Samiri. Dan mereka ini sekarang ni sudah dewasa. Sudah dewasa, sudah berkahwin, sudah beranak pinak, yang mana mereka inilah yang Allah sesatkan dekat padang pasir. Sedang cerita mereka ini lahir dekat padang pasir, membesar dekat padang pasir. Maka golongan inilah yang Allah maksudkan. Maka ini adalah keadaan sebelum mereka masuk ke kota Baitul Maqdis. Di Bibi Palestin yang kita telah bincangkan pada beberapa minggu yang lepas. Imam Hasan Al-Basri telah mengatakan dia bahawasanya mereka ni, orang Yahudi ni, yang ni golongan Bani Israel, mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Yang mereka tak sabar terhadap makanan yang sama saja. Senang cerita makan benda yang sama hari-hari ni jemu. Yang ni hari-hari makan al-manna wa salwa. Tak ada makanan lain ke? Itu seolah-olah tanggapan ataupun ujaran yang mereka cuba perkatakan kepada Nabi Allah Musa AS. Tetapi hakikatnya mereka cuba nak mendabik dada dengan mempersoalkan akan hakikat rezeki yang Allah datangkan daripada langit itu. Dan mereka merupakan kaum yang telah biasa memakan kacang adas. Kacang yang kita, kalau kita pergi makan roti canai itu, dibuat orang kata kuah dal lah. Kuah dal orang kata. Maka ini adalah kacang adas. Bawang merah, sayur-sayuran, mentimun, serta bawang putih. Ini adalah makanan yang biasa sebelum ini mereka makan. Sebelum mereka ini disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
di pada masa tersebut, maka mereka dah terbiasa memakan makanan tersebut. Maka tiba-tiba ketika mana mereka ini sesat dekat padang pasir selama 40 tahun, maka mereka ini Allah berikan, Allah kurniakan rezeki. Ya'ni al-manna wa salwa, makanan yang Allah turunkan daripada langit, daripada syurga. Kan? Tiba-tiba mereka cakap, bosanlah makan ni. Tak ada benda lain ke? Mereka cuba mempersoalkan akan rezeki kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum, dan ingatlah ketika mereka berkata, kamu di sini merujuk kepada anak-anak cucu al-qaum Bani Israel yang menyembah akan patung anak sapi tersebut, iaitu mereka yang Allah sesatkan dekat padang pasir selama 40 tahun. Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tidak boleh sabar lagi dengan sejenis makanan sahaja ni. Yang ni benda yang sama lah, walaupun ada dua jenis, al-man wa salwa, tetapi secara teknikalnya mereka mengatakan itu adalah sejenis saja, sama sahaja, sebab hari-hari makan benda yang sama. Maka mereka mengatakan ya, bahawasanya mereka sudah bosan memakan makanan yang sama, kan? Malah di sini cara adab pun tak ada. Bila mana mereka memanggil Nabi Allah, Musa, ya Musa, wahai Musa, sepatutnya mereka memanggil dengan panggilan ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ataupun ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Tetapi betapa kurang ajar, tak kurang ajarnya, ataupun orang Melaka cakap kurang ajar, kan? Saya orang Melaka, maka saya cakap Melaka sikit, kurang ajarnya dan kaum Bani Israel ini, maka dia panggil Nabi Allah Musa dengan panggilan yang tidak menghormati baginda alaihi salam. Yang mana mereka cakap ya Musa, wahai Musa, bukannya Nabi Allah Musa ataupun Rasulullah, kan? Maka ini adalah sikap al-qaum Bani Israel. Fana'ulana Rabbak, kan? Yang ini mereka kata apa? Maka tolonglah doa untuk kami kepada Tuhan kamu. Ini satu lagi, kan, yang tidak beradab. Mereka mengatakan apa? Doalah kepada Tuhan kamu. Seolah-olah macam Allah tu bukan Tuhan mereka pula. Mereka suruh Nabi Allah Musa ni doa kepada Tuhan Nabi Allah Musa sendiri, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah macam mereka ni tak sembah Allah pula. Ini yang mereka ungkapkan, yang mereka katakan, yang Allah abadikan di dalam suratul Baqarah. Dan mereka minta kepada Nabi Allah Musa untuk doakan bagi pihak mereka supaya Allah datangkan, Allah munculkan makanan yang lain pula. Kan? Dan kenapa mereka tak minta sendiri? Sebab mereka sedar, mereka tahu yang bahawasanya mereka ni terlalu banyak dosa. Dosa-dosa yang daripada keturunan mereka, daripada datuk moyang mereka yang telah mereka lakukan sehinggalah ke anak cucu-cucu mereka. Semuanya memang sentiasa melakukan dosa. Sebab itulah Allah sebut fasiqin. Dan orang yang sentiasa melakukan dosa tanpa ada sebarang perasaan bersalah. Yukhrijuna mimma tumbitul ardh. Sebenarnya dia mengeluarkan untuk kami daripada tumbuh-tumbuhan bumi. Yang ni yang mereka idam-idamkan. Makanan yang tumbuh daripada bumi, bukan lagi makanan yang turun daripada langit. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu, min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Daripada sayur-sayurannya dan juga mentimunnya dan juga bawang putihnya dan adas ataupun kacang dalnya serta bawang merahnya. Ini disebut secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipinta oleh kaum Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Awalhal mereka ni yang minta-minta ni, mereka tak pernah jumpa pun benda yang disebutkan ni, sebab mereka memang lahir dekat padang pasir. Cumanya mungkin mak ayah mereka yang menceritakan yang dulu ayah makan benda ni, yang dulu mak makan benda ni. Maka mereka pun mengidam benda yang disebut oleh datang nenek moyang mereka itu. Yang mana kaum Bani Israel sebelum itu, mereka hidup dalam keadaan yang sangat hina. Dekat Mesir sebagai contoh, mereka ini di bawah telunjuk Fir'aun Alatullah yang alaih. Bagaimana mereka menjadi hamba, dihamba abdikan oleh kaum ataupun bangsa Qibti dekat Mesir. Disuruh buat piramid, mumia dan sebagainya. Maka inilah yang dilakukan oleh kaum Bani Israel di zaman Fir'aun, Ramses yang kedua. Dan bila mana
bila mana mereka mendengar cerita tentang makanan daripada datang nenek moyang mereka, maka mereka mengidam. Setelah mana mereka dah jemu makan benda yang sama, yakni al-manna wa salwa, maka mereka teringin nak makan sesuatu yang mereka tak pernah makan. Apa yang Allah sebut tadilah, dalam konteks sayur-sayuran, timun, bawang putih, bawang merah, kacang adas dan sebagainya. Inilah yang dipinta oleh kaum Bani Israel. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ini kata Nabi Allah Musa pula kepada kaum Bani Israel. Dia kata apa? Apakah kamu nak menggantikan benda yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Nabi Allah Musa menempelak golongan tersebut. Engkau nak minta makanan yang makanan kat dalam bumi, walhal Allah telah memberikan makanan yang turun daripada langit. Dan hari-hari Allah turunkan al-manna wa salwa ni. Yang ni, sejenis manisan yang mungkin terdapat dekat pokok dan juga burung. Burung yang dikatakan besar macam burung pipit, tak sebesar macam burung merpati, sedang-sedang. Memang sedap dimakan lah. Ini yang Allah berikan kepada mereka sebelum ini. Tiba-tiba mereka meminta makanan yang lain yang nak pure, original, from the earth, daripada bumi ini. Ini yang dipinta oleh kaum tersebut. Maka Nabi Allah Musa menempat golongan tersebut dengan mengatakan, kenapa engkau nak pilih makanan, sesuatu makanan yang kurang baik, tetapi engkau menolak untuk menerima makanan yang lebih baik yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tempelak Nabi Allah Musa alaihi salam kepada golongan tersebut. Maka sudah semestinya al-manna wa salwa itu adalah lebih tinggi, lebih baik, lebih enak, lebih lazat, sebab ia adalah fresh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetapi mereka ini ego aja tetap ada bila mana mereka cuba meminta sesuatu yang melampaui batas tersebut. Ihbitu Misra. Ayat ni Nabi Allah berkata apa? Pergilah kamu ke bandar. Perkataan Misra, ianya bukan bermaksud negeri Mesir, tetapi ia adalah satu ungkapan. Menurut pendapat ulama, ia adalah bermaksud satu bentuk ungkapan ataupun ekspresi yang menggambarkan pergilah ke sebuah negeri lain ataupun pergilah ke sebuah tempat lain yang kamu boleh dapatkan akan makanan yang kamu pinta itu. Ihbitu, pergilah. Allah tidak menggunakan kalimah idhabu, pergilah kamu, ataupun berambuslah kamu, tidak. Tetapi Allah menggunakan kalimah ihbitu. Yang mana ihbitu ini pernah disebut oleh Allah di dalam ayat sebelumnya. Dan ayat yang ke-36, ayat mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa kullah bitu ba'dukum li ba'din adu. Yang mana Allah perintahkan supaya Nabi Adam dan juga Hawa ni keluar daripada syurga Allah, setelah mana baginda alaihi salam dan juga isterinya Hawa telah memakan buah larangan. Buah apa? Wallahu alam. Cuma dia terdapat beberapa tafsir yang menyebut buah khuldi. Tetapi buah khuldi ni, nama khuldi ni ia adalah disebut ada dalam beberapa riwayat Israiliyat. Maknanya tidak ada orang kata concrete evidence, bukti yang kukuh yang mengatakan nama buah tersebut adalah buah khuldi. Tetapi ia dianggap sebagai buah larangan, the forbidden fruit. Kata orang putih kat dalam Bible lah, the forbidden fruit, buah larangan tersebut. Maka disebabkan Nabi Adam termakan buah tersebut, maka dia dan juga isterinya Hawa telah dihalau keluar. Maka Allah menggunakan kalimah ihbitu, wa kullu nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan perkataan Misra dalam ayat tersebut, ia bukan bermaksud negeri Mesir, tetapi ia bermaksud kota lain, bandar lain ataupun negeri lain. Kalau Allah nak merujuk kepada negeri Mesir ataupun negara Mesir, maka ia bukannya Misran, tetapi Misra. Yang ni ia kat belakang tu kan. Jadi dengan tanwin itulah. Maka Misran, ia bukan bermaksud negeri Mesir. Maka Nabi Allah Musa AS telah menggunakan perkataan yang hampir sama dengan Mesir sebagai satu cara untuk membeli mereka. Dan untuk membeli mereka, maka baginda kata apa? Pergilah ke sebuah tempat yang mungkin kamu boleh jumpa akan makanan tersebut yang macam mak ayah kamu dulu jumpa dekat Mesir. Mak ayah kamu dulu, jadi hamba dulu kan? Jadi hamba abdi dekat Mesir, maka mereka makan buah-buah tersebut ataupun sayur-sayur tersebut, maka pergilah cari ke tempat lain.
carilah dekat bandar lain, kota lain yang mungkin kamu boleh jumpa akan makanan-makanan tersebut. Ini yang Nabi Allah Musa cuba membeli mereka itu. Nabi Allah Musa suruh mereka mencari makanan tersebut dekat pekan-pekan ataupun mungkin membeli dekat pasar-pasar yang mungkin wujud akan makanan yang mereka idam-idamkan tersebut. Sebab makanan yang mereka minta itu adalah makanan biasa sahaja yang boleh didapati dekat mana-mana. Pergilah dekat kota mana sekalipun pasti akan jumpa orang jual sayur, orang jual bawang putih, bawang merah, mentimun, kacang dal dan sebagainya. Ini not special, tak special pun. Tetapi al-manna wa salwa, kamu pergi ke tempat tersebut, kamu tak akan jumpa. Yani al-manna wa salwa, Allah hanya kurniakan kepada golongan tersebut ketika mana mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat padang pasir tersebut selama 40 tahun. Dan mereka memang boleh dapat apa yang mereka pinta, tetapi itu adalah kehidupan kehambaan semasa mereka hidup dekat bumi Mesir. Yang mana Nabi Allah Musa berkata kepada mereka, pergilah kamu ke negeri Mesir yang lain pula. Ini satu juga satu bentuk pelian lah. Pergi cari negeri Mesir yang lain. Sebab Nabi Allah Musa tahu yang kaum Bani Israel mereka tak nak kembali ke negeri Mesir. Tak nak lagi diperhambakan oleh Fir'aun dan juga bala tenteranya. Maka carilah bumi Mesir yang lain. Dekat Palestin ke? Dekat Iraq ke? Dekat Iran ke dan sebagainya. Seolah-olah macam Nabi Allah Musa nak beli mereka itu. Sebab mereka minta sesuatu yang tidak sepatutnya. Dan penggunaan perkataan di dalam Al-Quran, ia memang mengandungi banyak makna ataupun maksud. Walhal, kalau nak guna pakai kalimah untuk pekan ataupun kampung ataupun bandar dan sebagainya, maka boleh sahaja kalimah lain Allah guna pakai. Contohnya macam perkataan baladan ataupun qaryatan ataupun ardhan. Ini adalah perkataan yang seumpama dengannya. Tetapi Allah tetap menggunakan kalimah Misran. Yang mana ini merujuk kepada sebuah tempat. Sebuah tempat yang mungkin memang merujuk kepada negeri Mesir. Yang pernah ditinggali oleh kaum Israel. Ketika mana mereka ini diperhambakan oleh Fir'aun dan juga golongan pemerintah tersebut. Maka ada juga para ulama yang memasukkan kalimah Misran. Ia merujuk ke sebuah tempat. Sebuah tempat dekat bumi Palestin. Ini adalah pendapat yang agak ganjil sedikit. Bila-bila disebut Misran ini adalah dekat Palestin. Maka kalau tempat tersebut betul dekat Baitul Maqdis, maka kaum Bani Israel mereka perlu berusaha terlebih dahulu. Mereka perlu berusaha untuk apa? Untuk menakluki ataupun memenangi peperangan menentang puak-puak Amalekah yang menguasai di Baitul Maqdis pada zaman tersebut. Ini kita bincangkan pada minggu lepas. Fa inna lakum ma sa'altum. Maka di situ kamu akan dapat apa yang kamu pinta itu. Kata Nabi Allah Musa. Disebabkan mereka nakkan makanan yang disebut. Yakni timun, sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah dan sebagainya. Maka di situlah. Kalau kamu pergi ke tempat tersebut, kamu akan jumpa akan makanan yang kamu ucapkan itu. Apa yang kamu idamkan itu kamu akan dapat. Maka antara pengajaran yang kita boleh dapati daripada ayat itu, yang mana membandingkan pemberian Allah dengan kemewahan dunia. Maka ini adalah penting untuk kita tidak mempersoalkan akan setiap kurnian Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat. Sebagai contoh, macam kamu dapat tawaran daripada IIUM, International Islamic University of Malaysia sebagai contoh. Maka ada yang mengomel bila mana adanya usrah menyusahkan, adanya apa nama language bahasa kan, kena ambil EPT lah, APT lah, aku ni engineering, kenapa nak ambil APT pula, tak ada kena-mengena pun, aku bukannya belajar dalam bahasa Arab contohnya. Dan ada yang mempersoalkan hal tersebut. Awal hal yakni bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, maka terdapat anjuran untuk kita belajar akan bahasa Al-Quran yang mana ia akan memberikanmu faedah atau manfaat untuk memahami akan Al-Quran. Maka usah kita persoalkan akan kurnian nikmat yang mana kita dapat tempat belajar yang terbaik, yang ini dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang kamu tak akan jumpa dekat tempat-tempat yang lain. Wallahu alam. Sebab saya memang produk IIUM, degree IIUM, master IIUM, memang saya pure IIUM, dan saya mungkin bias sedikit lah
Saya mungkin bias sedikit, tetapi saya dah pernah jumpa kawan-kawan saya yang mungkin daripada universiti lain, kan? Maka bila mereka masuk ke RUM, mereka impress, mereka kagum, kan? Dari segi adab ikhtilatnya, kan? Dari segi adab pergaulannya, nak beratur dekat ATM pun jarak dia memang sangat berjarak contohnya. Dan betapa hebat tak hebatnya pelajar-pelajar RUM dalam konteks menjaga adab ikhtilat sebagai contoh, kan? Tetapi dekat tempat lain tak jumpa, kan? Di dalam konteks adab ikhtilat tersebut, kan? Malah dekat tempat lain mungkin pelajar, kan, bagi perempuan tidak wajib pakai tudung. Tetapi pelajar kita memang wajib memakai tudung. Saya tak nampak lagi pelajar perempuan yang tak pakai tudung. Sebagai contoh. Maka ini adalah antara kelebihan RUM. Sebab saya bagi tahu, sebab saya tahu tak lama lagi kamu mungkin akan masuk ke kampus utama. Tetapi ada yang mungkin mencari-cari peluang untuk sambung belajar dekat tempat lain. Ini yang saya dengar lah. Disebabkan mungkin tak dapat tawaran ataupun kursus yang dikehendaki. Nak minta medik tapi tak dapat. Ataupun poin terjatuh. Terpaksa downgrade. Downgrade ke kos yang lain contohnya. Ataupun nak minta dentistry. Kos yang limited. Tetapi tak dapat. Mungkin dapat kos yang dia tidak kehendaki contohnya. Maka dia cuba apply ke tempat lain. Maka ini seolah-olah macam kita mempersoalkan akan nikmat kurnian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan jadi macam kaum Bani Israel. Kan? Itu dia punya pedoman dia. Kan? Yang ini yang cuba membandingkan akan kurnian yang macam semua dengan kemewahan ataupun kehidupan yang bersifat duniawi semata-mata. Wadribat alaihimu zillah. Dan ditipu kata mereka satu kehinaan. Zillah bermaksud kehinaan lah. Disebabkan mereka menolak apa yang Allah berikan, apa yang Allah kurniakan, dan mereka nakkan benda yang lain, maka Allah timpakan ke atas mereka dan akan kehinaan. Yang mana manusia tidak pernah mulia kepada golongan tersebut, orang-orang Yahudi lah. Sampai ke hari ini pun orang-orang Yahudi memang tidak dihormati. Malah mereka ini memang dipandang orang kata hina, serta mereka dipandang jijik oleh setengah-setengah masyarakat antarabangsa. Terutama sekali bila mana kita menyebut pasal kes yang membabitkan antara mereka juga orang-orang Palestin, kan? Maka kebanyakan orang mereka memang mengutuk, memandang hina golongan Yahudi walaupun mereka bukan pro-Zionis, tetapi secara teknikalnya disebabkan mereka ni berbangsa Yahudi, maka mereka dipandang hina. Zaman bertukar zaman, mereka tetap dipandang hina. Itulah yang Allah berikan kepada mereka. Azillah. Yang ini penghinaan tersebut. Kemudiannya, Allah sebut wal maskanah, dan kemiskinan. Maka dalam ayat tersebut, kemiskinan ini ia boleh bermaksud kemiskinan secara hakiki ataupun kelemahan. Ada dua maksud. Wal maskanah, ia juga bermaksud kemiskinan ataupun kelemahan. Yang mana kelemahan tersebut kita boleh lihat bagaimana Israel sekarang ni dan orang-orang Yahudi sekarang ni, mereka berselindung di sebalik kuasa-kuasa besar. Dan bila mana negara Islam mungkin bersatu dan cuba nak menyokong Palestin, maka Israel ni di belakang dia terdapat kuasa besar. Yang paling utama ialah US, United States of America contohnya, dan Amerika Syarikat contohnya, ataupun mungkin Great Britain dan British sebagai contoh, yang mungkin support, yang mungkin sokong dari segi kewangan, dari segi tentera ataupun senjata yang dibekalkan. Maka ini adalah antara sokongan ataupun dukungan yang diterima oleh negara haram Israel. Walau hakikatnya mereka ini adalah lemah sebenarnya. Dan yang keduanya, malangnya, umat Islam sebenarnya tidak bersatu. Terutama sekali negara-negara Islam lah yang berada dekat berhampiran dengan Israel. Jordan contohnya. Kan? Ataupun negara lain macam Syria dan sebagainya. Amerika sendiri pun berkecamuk. Perang saudara, civil war dan sebagainya. Dengan munculnya golongan Daesh, kan? Dan sebagainya. Maka inilah yang menyebabkan umat Islam tidak bersatu. Arab Saudi sebagai contoh. Mungkin mereka hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari segi nak buat sekatan, Saudi tak berani. Disebabkan apa? Disebabkan mereka pun ada nilai kepentingan dengan negara Amerika sebagai contoh. Ataupun negara-negara Eropah, European Union sebagai contoh. Maka inilah yang berlaku. Tidak ada kesatuan
and the unity ataupun the union among the Islamic countries, yang tak ada kesatuan di kalangan negara umat Islam. Yang kita hanya boleh buat adalah apa? Hanya menyuarakan, mengekspresikan rasa ketidakpuas hatian tersebut dan mengutuk secara lisan ataupun penulisan dekat media sosial berkenaan dengan negara haram Israel. Tetapi untuk pergi berjihad, untuk pergi berperang, untuk mengangkat senjata, seorang pun tak berani. Sebab mereka tahu di sebalik negara haram Israel yang lemah itu sebenarnya terdapat nilai kekuatan yang tersendiri, didukung ataupun disokong oleh kuasa-kuasa besar. Ini yang berlaku pada hari inilah. Dan kemudian kalau kita tengok dalam konteks sejarah kan, di zaman khilafah Islamiyah sebagai contoh, Yahudi juga mereka terhina bila mana mereka terpaksa membayar cukai ataupun jizyah, cukai untuk perlindungan terhadap kerajaan Islam yang memerintah. Maka ini yang dilaksanakan oleh khalifah-khilafah di zaman pemerintahan Islam tersebut. Dan kemudiannya, kalau kita tengok imbas sejarah yang lampau pula, di zaman Fir'aun, Ramses yang pertama, Ramses yang kedua, mereka juga telah diperhamba abdikan oleh Fir'aun. Dipaksa untuk menjadi hamba. Senang cerita orang Bani Israel, orang Yahudi, di zaman Fir'aun, Ramses yang kedua ni, umpama macam Bangla, umpama macam Endon yang buat kerja-kerja berat ni. Itu. Tetapi Bangla lagi mulia. Bangla dibayar. Endon dibayar. Tetapi Bani Israel di zaman tersebut tak dibayar. Tetapi dipaksa jadi hamba. Yang berarti dapat makan sikit. Makan mentimun, sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah yang mereka pinta itu. Itu yang mereka dapat. Untuk hidup. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dikerahkan oleh Fir'aun untuk buat piramid dan sebagainya. Wabau bighadabin min Allah. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dunia pun mereka telah mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan segala bentuk kemungkaran yang mereka lakukan, maka apatah lagi di akhirat kelak. Lagilah teruk mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika biannahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Jadi makin itu adalah kerana mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz ayat-ayat Allah ini ia merujuk kepada bukti-bukti kebesaran ataupun segala bentuk kemukjizatan yang telah dipersembahkan, yang telah diperlihatkan kepada mereka ini. Mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam sebagai contoh. Bila mana mereka menyaksikan sendiri bagaimana Nabi Allah Musa mencampakkan tongkat di hadapan ahli sihir Fir'aun, maka ia bertukar menjadi ular yang besar. Ia boleh makan pula ular-ular kecil yang dilontarkan oleh ahli sihir Fir'aun sebagai contoh. Ini yang dilihat oleh kaum Bani Israel. Dan kemudiannya pula mereka menyaksikan sendiri bila-bila Nabi Allah Musa menetapkan tongkat di persendirian pantai Laut Merah, maka terbuka luas satu laluan, satu jalan untuk mereka melarikan diri daripada kezaliman Fir'aun dan juga tenteranya. Ini juga adalah antara mukjizat yang diperlihatkan ke atas kaum Bani Israel. Tetapi tetap mereka degil, kufur dan sebagainya. Dan kemudiannya pula, mereka juga dapat menyaksikan bagaimana tongkat Nabi Allah Musa itu bila mana ia diketuk ke atas satu batu, maka terpancar 12 buah mata air untuk diminum. Bayangkan batu yang keras tu dekat padang pasir, ketuk dengan tongkat Nabi Allah Musa tu boleh keluar. Kalau kita fikir dari segi logik akal, dekat padang pasir, panas terik mentari, diketuknya tiba-tiba keluar 12 buah mata air. Ini adalah antara kemukjizatan yang Allah persembahkan menurut Nabi Allah Musa. Tetapi tetap mereka ini degil, kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya bila mana mereka disesatkan oleh Allah dekat padang pasir selama 40 tahun, dan Allah pula menurunkan makanan daripada langit, al-mann wa salwa. Tetapi mereka tetap kufur terhadap nabi ataupun rasul, dan ini Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka inilah yang mereka lakukan. Zaman bertukar zaman, fi'il mereka, sikap mereka sama. Dan kemudian Allah berfirman, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayril haqq
Dan kerana mereka membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Bayangkan, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, utusan Allah, dan orang kaum Bani Israel ini boleh bunuh budak tu. Kalau bunuh orang biasa tu, kita boleh terima lagi. Walaupun membunuh itu satu dosa yang besar. Tetapi ini adalah membunuh Nabi-Nabi. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Zaman bertukar zaman. Sama saja dari segi jenayah yang mereka lakukan. Dan antara Nabi-Nabi yang mereka bunuh adalah Nabi Allah Shu'aib, contohnya. Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Yahya. Dan alaihi wasallam, contoh. Dan ini adalah antara Nabi-Nabi yang mereka telah bunuh. Dan mereka cuba membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam sebelum Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke atas langit. Dan bagi dia masih hidup sampai ke zaman sekarang lah. Dan mereka menganggap mereka telah bunuh sebenarnya. Kalau kita kaji pula dalam agama Kristian, mereka memang yakin, mereka beriman yang bahawasanya mereka telah berjaya membunuh Jesus ataupun Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan kemudiannya tiba-tiba pula cerita mereka ni, Jesus pula bangkit pada hari yang ketiga. Kan? Yang ni pada hari apa? Hari Ahad lah. Kan? Yang ni hari Jumaat disalib. Kan? Dan kemudian bangkit pada hari Ahad. Dan ini adalah mengikut fahaman ataupun cerita orang-orang Kristian. Maka sebab itulah mereka menggunakan pakai apa nama istilah ataupun satu rules of three days. Kan? Rules of three days. Yang ini peraturan ataupun undang-undang tiga hari. Kalau macam dia menggunakan seorang perempuan dan dapat nombor telefon, kan, jangan call dulu. Tunggu tiga hari dulu. Tunggu tiga hari baru call perempuan tersebut. Kan? Kenapa orang itu? Kau tahu tak, Jesus ni bangkit selepas tiga hari tau. Mereka boleh buat joke lagi pasal Jesus ni. Kan? Sebab apa? Sebab mereka menganggap Jesus bangkit pada hari yang ketiga. Maka tunggu tiga hari baru call awak tersebut. Ini adalah mengikut pegangan ataupun pendapat Kristian. Kalau tulis surat, nak tunggu jawapan, paling kurang tunggu tiga hari. Jangan tergesa-gesa. Jesus pun tunggu tiga hari nak bangkit. Kau jangan tergesa-gesa. Contohnya, ini adalah antara joke dalam agama Kristian yang mereka cuba lakukan. So, ini adalah antara fi'il ataupun sifat orang-orang kaum Bani Israel ketika mana mereka cuba mempersendakan, maka bila mana mereka membunuh Nabi-Nabi itu dahulu, mereka tak ada rasa bersalah terhadap jenayah yang mereka lakukan itu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu adalah kerana mereka derhaka dan juga melampaui batas, kan? Maka mereka degil sebabkan mereka ini tak ikut akan nasihat Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul. Mereka tidak mahu menerimakan hidayah ataupun petunjuk yang didatangkan untuk ini Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul. Mereka tak nak lakukan apa yang Nabi-Nabi ataupun Rasul tersebut perintahkan kepada mereka. Ini Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul melupakan usaha Allah. Maka bila mana Nabi-Nabi suruh mereka buat hal sedemikian yang mungkin perintah Allah, maka mereka diinggan untuk melaksanakannya. Malah mereka mengatakan ini adalah perintah Musa, bukan perintah Allah. Maka mereka enggan untuk melaksanakan hal tersebut. Maka ini yang cuba mereka lakukan. Zaman bertukar zaman, sama saja fi'al mereka lah. Dan kemudiannya Allah berfirman di dalam ayat yang berikutnya, ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shaliha falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara ataupun Nasrani dan juga orang As-Sabi'in, di antara mereka itu yang beriman kepada Allah dan juga yang beriman kepada hari akhirat serta yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan pada berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita ketika mana di akhirat kelak. Itu dari segi terjemahan dia. Maka Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan, telah memberitahu kepada kami batuku, dan juga telah memberitahu kepada kami Umar, Ibnu Abi Umar Al-Adawi, telah memberitahu kepada kami Sufyan daripada Ibnu Abi Nujaih daripada Mujahid yang mengatakan bahawasanya Salman Al-Farisi telah menceritakan sebuah hadis berikut. Aku pernah bertanya kepada mereka, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang pemeluk agama yang dahulunya aku merupakan
dan berkata mereka, maka aku meminta kepada beliau tentang cara solat kepada mereka. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara amman amana billah sorry was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir al-ayah. Maka ini adalah asbabun nuzul dia. Kisah dia, cerita dia adalah Sama' al-Farisi ada cerita yang bahawasanya yang dia ni merupakan salah seorang daripada golongan tersebut. Ini golongan yang mana mereka ini kan tahu tentang cara solat, tentang cara ibadah. Tetapi mereka ini tidak ada Nabi ataupun tidak ada Rasul ataupun tidak mengikuti akan syariah akan tertentu. Syariah Taurat ke, Zabur ke, ataupun Injil. Maka apakah status ataupun keadaan bagi golongan tersebut? Senang cerita macam golongan Al-Fatrah lah. Maka tanya sama Al-Farisi kepada Nabi SAW. Maka apakah jawapan Nabi? Sebelum itu, As-Sadi mengatakan yang bahawasanya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Diturunkan berkaitan dengan teman-teman sama Al-Farisi. Ketika mana dia sedang berbincang dengan Nabi SAW, maka Salman ni dia cerita pasal teman-teman dia yang telah pun meninggal dunia, yang seagama dengannya. Lalu Nabi pun bagi tahu kepada beliau yang bahawasanya, wahai Salman, mereka termasuk daripada kalangan ahli neraka. Kata Nabi lah. Kan? Salman kata apa? Mereka ini adalah orang yang solat, orang yang puasa, serta beriman kepada kamu, serta bersaksi yang bahawasanya kelak kamu ini akan Allah utuskan kepada kami semua. Kata Salman kepada Nabi. Maka disebabkan Nabi tak pernah berjumpa dengan mereka, maka Nabi kata, wahai Salman, mereka ni adalah golongan ahli neraka. Kata Nabi lah, tanpa berselindung. Lalu Allah turunkan ayat tersebut. Dan Allah memperbetulkan tanggapan serta anggapan Nabi SAW bila mana Nabi mengatakan golongan tersebut adalah ahli neraka. Sebab mereka tak sempat nak berjumpa dengan Nabi lah. Macam golongan Al-Fatrah. Al-Fatrah adalah golongan yang hidup yang ni selepas zaman Nabi Allah Isa AS dan sebelum munculnya kebangkitan Nabi sebagai seorang Nabi atau Rasul SAW. Maka dia meninggal sebelum turunnya syariat yang baharu. Maka inilah yang Salman tanyalah, apakah status dan apakah nasib golongan tersebut. Maka bila-bila Nabi kata mereka ni adalah ahli neraka, maka Salman dia rasa berat kat hati dia, sedih. Disebabkan dia mengenalkan nasib kawan-kawan dia lah, yang solat, yang puasa. Tetapi Nabi kata disebabkan mereka tak sempat nak berjumpa, nak hidup sezaman dengan Nabi SAW, maka Nabi kata mereka ni adalah ahli neraka. Maka Salman rasa sedih. Maka Allah perbetulkan telahan Nabi itu dengan menurut ayat tersebut. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini adalah apa yang Allah perbetulkan ke atas Nabi SAW. Maka iman orang Yahudi ini kan, yakni barang siapa yang berpegang kepada ajaran kita Taurat serta mengikuti akan sunnah Nabi Allah Musa alaihi salam, maka iman yang diterima sehinggalah terutusnya Nabi Allah Isa. Maka apabila Nabi Allah Isa datang, maka dia juga wajib mengikuti, mentaati akan syariat yang baru tu. Ini kitab Injil. Ini adalah dari segi peraturannya. Bila mana Allah turunkan kitab Taurat, mereka wajib beriman. Dan kemudian kitab Zabur, mereka wajib beriman. Sebab Zabur itu merupakan update lah. Kitab Taurat, kemudian Allah turunkan Zabur, new update. Dan kemudian Allah turunkan kitab Injil, new update, untuk melengkapkan syariah tersebut. Dan ini adalah bagi kita yang lama. Tapi bagi kitab Al-Quran, Al-Quran ia tidak perlu update. Ia sentiasa bebas daripada sebarang unsur virus. Dan kalau macam kita pakai handphone, smartphone, Android ataupun Apple contohnya, kan, sikit-sikit ada update. iOS contohnya, Android contohnya. Dan untuk apa? Sebagai satu
orang kata nak memberi pembaharuan kepada sebarang unsur yang mungkin ditimbulkan oleh sistem tersebut contohnya. Maka ini adalah update untuk smartphone. Kan? Maka sama macam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, yang mana Allah turunkan kitab yang berikutnya untuk update kitab yang terdahulu. Tetapi bila turunnya Al-Quran, maka Al-Quran ia tidak memerlukan update. Ini kekal relevan daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat. Dia tak perlu update. Maka sebab itulah ada dalam konteks hukum hakam Islam, syariah, hukum hudud, kan, maka ia kekal relevan daripada zaman Nabi Muhammad sampai ke hari kiamat. Maka golongan yang mempersoalkan cakap hudud ni tak sesuai lah zaman sekarang, kat Malaysia pula tu, kan, kita ni macam kita ni hidup secara majmuk, ada bahasa Melayu, Cina, India, nak baling batu renjam sampai mati, nak potong tangan, apa benda ni? Ini adalah jawapan yang seolah-olah macam mempersoalkan yang Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan Allah ni Maha Bijak, Allah cipta manusia, Allah juga ciptakan undang-undang macam mana nak mendisiplinkan manusia. Kan? Maka orang yang mempersoalkan akan hukum hakam Islam, syariah, hudud law, maka ia macam seolah-olah macam mempersoalkan akan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini berbeza untuk Al-Quran. Ia tidak perlu update. Kan? Maka orang yang mempersoalkan pasal hukum hakam syariah, maka mereka adalah golongan yang dianggap sebagai liberal. Dan ini yang kita belajar kat dalam sajian di Islam tu. Religious liberalism. Golongan yang cuba membebaskan diri mereka daripada ikatan agama. Maka bagi orang Nasrani pula, Nasrani adalah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil dan juga mengikuti akan syariat Nabi Allah Isa AS, serta menunggu akan kemunculan, ketibaan Nabi Muhammad SAW serta beriman kepadanya, maka imannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau macam dia tolak, contohnya macam dia hanya beriman kepada kitab Injil, dia hanya ikut akan Jesus, Nabi Allah Isa, tetapi enggan menerima akan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka imannya takkan diterima. Dan inilah yang berlaku ke atas kaum Yahudi, kaum Nasrani. Dan mereka ni punyalah cemburu kata Nabi Muhammad, maka mereka enggan menerima akan kenabian Nabi Muhammad SAW, kan? Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad bukan daripada keturunan mereka. Mereka sangat berbangga dengan mereka punya keturunan Bani Israel, yang ramai Nabi-Nabi, ramai Rasul-Rasul daripada kalangan mereka. Tiba-tiba Allah melantik Nabi terakhir daripada, bukan daripada keturunan mereka. Maka sekaligus menyebabkan mereka ini menolak akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Ibn Abi Hatim mengatakan hal yang semisal telah disebut oleh Sa'id Ibn Jubair, yang mana disebut oleh Ibn Abbas, berhubung dengan firmannya, innal ladzina amanu waladin hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir al-ayah. Maka Ibn Abbas mengatakan ia bahawasanya lepas ayat tersebut turun, maka turun ayat lain, yang mana Allah berfirman, wa may yatul islam diina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran, yang mana Allah berfirman, ia bermaksud barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidaklah akan diterima agama tersebut daripadanya, dan dia di akhirat kelak akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapakah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai golongan Al-Yahud, An-Nasara dan juga As-Sabi'in? Ada tiga golongan. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was sabiin. Maka al-Yahud, ia bermaksud, ia berujuk kepada orang-orang Yahudi lah, yang ni pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu mereka yang berpegang kepada kita Taurat di zaman tersebut. Kata nama al-Yahud ia diambil daripada perkataan al-Hawadah, yang ertinya kasih sayang, kan, yang berasal daripada perkataan at-tawahud, yang ertinya bermaksud taubat, kan, seperti mana yang disebut oleh Nabi Allah Musa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna hudna ilaik, dan sesungguhnya kami kembali, kami bertaubat ataupun kembali kepada kamu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendapat lain juga menyebut yang bahawasanya nama al-Yahud
ataupun Yahudi ni, ia diambil daripada perkataan seorang anak Nabi Allah Yaqub, anak sulung Nabi Allah Yaqub yang bernama Yahuda. Yahuda ni adalah nama abang Nabi Allah Yusuf. Abang sulung Nabi Allah Yusuf bernama Yahuda. Maka di situlah muncul nama Yahudi. Yahuda, Yahudi. Dan yang, bila mana Nabi Allah Isa diutuskan dengan kaum Israel, dan wajib untuk mereka ikut serta mentaati akannya. Maka sahabat-sahabat Nabi Allah Isa ni, yang ini golongan Nasara ataupun dipanggil sebagai Al-Hawariyin, maka mereka ini digelar sebagai Nasrani ataupun Ansar. Tapi bukan kaum Ansar. Tetapi mereka ini digelar sebagai Ansar, pembantu, penolong. Ini yang Allah sebut dalam Quran, man ansari ilallah qala al-hawariyu nahnu ansarullah. Dan siapakah yang akan menjadi penolong atau pembantu untuk menegakkan agama Allah? Maka para al-hawari ini kata apa? Sahabat-sahabat Nabi Allah Isa yang setia ni, mereka menjawab, kamilah ansarullah, pembantu atau penolong akan agama Allah. Maka ini adalah pendapat yang pertama, kenapa mereka bergelar sebagai Ansar ataupun Nasara, yang mana ia bermaksud pembantulah, pembantu Nabi Allah Isa AS. Dan menurut beberapa yang lain juga, nama Nasara ia diambil ataupun dipetik daripada sebuah tempat, sebuah daerah yang bernama Nasirah. Nasirah sebuah tempat, lalu ia dinisbahkan, dilakapkan dengan golongan tersebut. Ini golongan Nasara. Maka lahirlah gelaran tersebut. Dan ini Nasara. Dan yang mana mereka ini adalah, kebanyakannya adalah pengikut kan Nabi Allah Isa. Golongan Al-Hawariyin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kemudiannya, yang ketiga, Allah sebut As-Sabi'in. Siapakah golongan tersebut? As-Sabi'in. Maka para ulama berbeza pendapat. Khilaf. Maka ada segi perbincangannya agak panjang. Maka saya cuba untuk tidak sebut pada malam ini. Kita akan sambung kuliah kita pada minggu-minggu yang berikutnya berkaitan dengan maksud As-Sabi'in. Siapakah golongan tersebut? Kita sulahi dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.